sindiket penyelundupan barangan diusir dari perairan negara dan sindiket penyelundupan migran berjaya dipatahkan apabila dalangnya yang dikenali sebagai Ibu Ani diberkas. Saksikan laporan kejayaan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM yang berjaya menumpaskan dua sindiket yang menggunakan pesisiran pantai negeri Selangor sebagai pintu masuk. Penerbangan latihan rutin pesawat AS-365N3 Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Morib Selangor baru-baru ini mengesan sebuah bot pancung yang disyaki cuba menyeludup masuk barangan dari negara jiran. Bot itu dikesan pada kedudukan kira-kira 5 batu nautika dari pantai Tanjung Spat sekitar jam 4.30 petang. Pesawat telah mengeluarkan arahan untuk memeriksa bot berkenaan, namun ia terus memecut laju tanpa sebarang petanda untuk mematuhi arahan yang diberikan. Detik-detik usaha untuk mengusir bot berkenaan diceritakan oleh juruterbang pesawat AS-365N3, Komander Maritim Nor Azman Muhammad Zahri yang ditemui 999 di Stesen Udara APMM Subang, Selangor. Ketika penerbangan dilakukan, aras ketinggian lebih kurang dalam 500 kaki, kelihatan sebiji bot pancung berapung. Dan ketika itu kami melihatnya terus mengesyaki terdapat sesuatu yang berlaku di situ. Dan ketika ingin memeriksa, bot tersebut telah berjalan dengan lajunya ke arah keluar. Dan ketika itu jarak lebih kurang 5 batu daripada pantai. Kami terus memaklumkan kepada Maritim Negeri Selangor mengenai sebiji bot pancung terdapat barangan yang disyaki yang ditutupi dengan plastik hitam dan disyaki kemungkinan penyelundupan sedang berlaku dan mengekori bot tersebut memecut dengan laju dengan kelajuan 40 sehingga 50 knot dan terus menuju ke arah Indonesia, perairan Indonesia. Dan kami mengikutinya dan dia tiada tanda-tanda untuk berhenti. Walaupun apabila kami melakukan penerbangan rendah terhadap bot tersebut, dia hanya berpusing dan terus ke Indonesia. Bot berkenaan dinaiki 6 penumpang termasuk tekong, dipercayai bergerak dari negara jiran untuk menyeludup masuk barangan yang disyaki rokok. Bagaimanapun, setelah diekori selama kira-kira 90 minit, bot berkenaan berjaya diusir keluar dari perairan negara. Satu lagi kejayaan Maritim Malaysia, APMM, mematahkan cubaan penyeludupan, tetapi ini adalah penyeludupan manusia. Rentetan op benteng yang dilaksanakan Maritim Malaysia bersama Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan Pasukan Polis Marin, Polis Diraja Malaysia, PDRM, seorang dalang penyeludupan dikenali sebagai Ibu Ani akhirnya kecundang. Hasil risikan bahagian siasatan jenayah maritim negeri Selangor dan Swasla, Ibu Ani, 56 tahun, berjaya diberkas di rumahnya di Jalan Kucai Lama, Kuala Lumpur. Dalam operasi khas yang dijalankan, 3 kenderaan dirampas termasuk beberapa lagi barangan lain dianggarkan bernilai RM450,000. Sindiket Ibu Ani mengabori segala kegiatan mereka dengan pelbagai kaedah seperti menyewa kenderaan awam dan persendirian bagi tujuan pengangkutan. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim menjelaskan mereka turut menyewa kediaman sebagai fasiliti persinggahan sebelum migran atau pati dihantar ke destinasi terakhir mereka. Kos yang dikenakan bagi seorang pati sekitar RM2,000. Rentetan pada kita tahan di laut, kita berjaya menahan pati yang berada di darat, di yang kita tengok di sebelah pantai Jeram, sebelah pantai Jeram, dan susulan pada situ kita telah membuat serbuan di sebuah rumah di Jalan Kucai Lama
Maflek dan kita berjaya menahan ni sindiket yang dikenali sebagai sindiket Ibu Ani. Kita telah menahan seorang wanita warga asing yang lebih dikenali dengan Ibu Ani. Ibu Ani inilah ini yang menguruskan kemasukan parti dan masuk dan keluar pada negara ini, ya, yang diketuai oleh seorang inilah warga asing yang duduk di negara jiran. Dia yang menjadi orang cakap tekong yang besar. Ibu Ani ini sebagai ejen yang mencari pelanggan-pelanggan yang untuk menggunakan perkhidmatan. Sebelum penahanan Ibu Ani, Maritim Malaysia Negeri Selangor telah menahan 4 ejen darat, 3 ejen laut dan 25 parti di pesisiran pantai Sungai Janggut Kapar. Sebuah bot yang dinaiki kira-kira 60 parti berjaya dirampas. Seperti dialog yang pernah kita dengar dalam salah satu filem Tan Sri P. Ramli, berniaga manusia lebih untung. Mungkin itu yang mendorong sindiket pemerdagangan manusia aktif dalam kegiatan mereka. Dan ini bot yang ditahan dalam keadaan diselenggara dengan baik. Catnya pun masih baru lagi. Ketika saya di sini, masih kuat lagi bau cat barunya itu. Dan ketika itu, bot ini membawa lebih daripada 60 parti. Aktiviti Ibu Ani dipercayai merupakan aktiviti jenayah terancang. Sindiket ini mempunyai beberapa lagi ejen lain yang menawarkan perkhidmatan haram yang sama diketuai mastermind yang berada di negara jiran. Halim Din, 999.